Halo, selamat datang kembali di Teguh MC Music Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar gitar jazz dan melakukan rhythm yang sering sekali kita gunakan dalam permainan jazz. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke, dalam tutorial melakukan rhythm yang umum sekali dalam permainan jazz, ada tiga komponen penting di tangan kanan kita. Ada bass, ada rhythm senar bawah, ya. Kalau bass itu pakai jempol, senar atas, dan terakhir juga ada slap atau mute, ya, jadi menghentikan suara. Nah, kita ambil contoh misalkan kuncinya C, ya. Kita mulai dari senar 5, ya. Jadi udah pasti jempol kita untuk menekan senar 5. Kemudian untuk senar yang berikutnya yang harus kita perhatikan, yaitu senar 1, 2, dan 3, kita akan petik bersama-sama dengan menggunakan dari paling bawah, ya, dari senar 1 menggunakan jari manis, kemudian jari tengah memetik senar 2, jari telunjuk memetik senar 3, ya. Nah, ini kita petik bersama-sama seperti itu, ya. Dan komponen terakhir yaitu jempol untuk melakukan slap ataupun keempat jari kita, ya, jadi langsung ditutup. Oke, itu adalah tiga komponen penting dalam bermain rhythm iringan seperti permainan jazz yang umum sekali, ya. Nah, sekarang bagaimana cara memainkannya atau latihannya? Yang pertama kita bisa lakukan latihan yaitu dengan memetik bersama-sama antara jempol, kemudian rhythm yang tiga jari kita, kita lakukan petikan bersama-sama seperti ini, ya. Kita latih supaya suaranya bersama-sama berbunyi, kemudian kita tutup, ya. Ya, kita latihan seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita bisa coba mulai kita breakdown lagi, kita pecah-pecah lagi dengan melakukan pisah, ya, di antara bass dan senar rhythm kita, ya. Kita ambil contoh seperti ini, bass dan rhythm, ya. Kita pisah. Kemudian kita lanjutkan senar bass lagi. Namun senar bass yang kita petik dua kali. Nah, seperti itu, ya. Kemudian dilanjutkan lagi, petikan lagi, ya. Jadi nanti menghasilkan seperti iringan jazz yang seperti bossa novanya, ya. Ya, itu baru satu kunci, ya. Nah, biasakan juga nanti kita kalau pindah kunci sesuaikan lagi permainannya. Jadi kita tinggal misalkan tadi dari C kemudian ke D minor, D minornya kita gunakan seperti ini, berarti bassnya turun di senar 4. Ya. Kemudian ke kunci G. Mudah, ya. Itu adalah tahap yang paling dasar sekali, yang paling sederhana sekali. Nanti dari sini kita bisa kembangkan lagi dengan lebih bervariasi, ya. Misalkan contoh bassnya naik yang atasnya yang dua kali berturut-turutnya, ya. Kan tadi ada satu kali yang pertama. Nah, kemudian yang dua kali berturut-turutnya kita naik bassnya di senar atasnya. Jadi kalau C senar atasnya yaitu G, berarti kita di sininya harus pindah ke G. Ya, mudah, ya. Begitu juga yang D minor. Ya. Kalau bermain yang di G berarti ini sudah habis, tidak ada lagi senar 7. Jadi turun ke bawah. Kita kuncinya G. Ya, mudah, ya. Nah, itu adalah tahap awal yang sangat sederhana sekali untuk kita bermain rhythm jazz, ya.
Itu iringan yang basic sekali. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke yang tidak kalah lebih pentingnya juga, atau lebih serunya juga, suaranya lebih bagus. Kita akan bermain seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba bedah kuncinya. Kuncinya saya gunakan mayor 7, ya. Di video sebelum-sebelumnya sudah ada mayor 7, minor 7, ya. Nah, kita akan pertama sekali kita lakukan petikan bersama-sama. Ini seperti yang tahap yang paling pertama tadi, ya. Jadi kita petik senar bass dan senar ritme 3 2 1. Kita petik bersama-sama. Ya, seperti itu. Jadi ini tahap yang paling awal sekali. Kemudian kita lanjutkan petikan lagi, ya. Nah, kemudian ditutup. Jadi, nah, gitu kan, ditutup. Dilanjutkan petikan lagi, ya. Jadi kalau kita bedah breakdown satu-satu, petikan bersama-sama, kemudian petikan bawah, tutup, petik lagi bersama-sama. Jadi kalau kita perlambat, tutup lagi, baru pindah kunci, tutup. Tutup lagi. Ya, itu kuncinya C mayor 7, D minor 7, E minor 7, dan F mayor 7. Ya. Ya. Umum sekali sering kita dengarkan ritme yang nuansanya sedikit ada pop jazz-nya menggunakan ritme seperti ini. Nah, untuk sedikit lebih mengembangkan lagi, kita bisa variasikan, yaitu petikannya yang dipetik itu bukan hanya senar 1, 2, 3, tapi kita bisa sedikit modifikasi jadi senar 2, 3, dan 4. Jadi suaranya lebih low, lebih atas lagi. Kalau ini kan lebih cempreng karena ada senar 1. Nah, kita bisa gunakan yang lebih mendem lagi karena jazz kan lebih kental mendemnya gitu ya, suaranya lebih ngeblues gitu ya. Kita bisa gunakan senar 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini hasil bunyinya. Ya, seperti itu ya. Nah, apakah harus menggunakan senar 2, 3, dan 4 selalu atau 1, 2, dan 3? Jadi kita bisa pilih-pilih mana yang enak untuk senar 2, 3, dan 4. Apakah seperti ini? Yang 2, 3, dan 4. Apakah 1, 2, dan 3? Jadi kerasa banget kalau senar satunya kita mainkan. Tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita, ya. Saya gunakan variasi macam-macam, ya. Dari sini pun kita bisa kembangkan lagi banyak sekali cara-cara untuk mengembangkan ritme jazz seperti permainan yang tadi, ya. Kita bisa gunakan sliding, hammer, bending, dan lain sebagainya, ya. Untuk saat ini, untuk pemula, kita gunakan latihan seperti tadi, ya. Ya, demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini, belajar gitar jazz, melakukan ritme yang umum sekali dalam permainan gitar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan kita untuk belajar gitar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau suka, kalian bisa like, komen di bawah, dan kalian juga bisa cek video tutorial lainnya di link sebelah sini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.